dapat kami informasikan khususnya untuk arus lalu lintas di sekitaran Kabupaten Asahan tepat pada dua hari kemarin, sejak hari Kamis dan hari Jumat, sudah terjadi pergerakan arus lalu lintas. Mulai dari arus yang keluar dari pintu tol yang menuju ke Kota Kisaran yang ke arah Labuan Batu maupun sebaliknya. Dan kemarin, pada hari kemarin, hari Jumat sampai dini hari, kita tetap masih melakukan penarikan. Dan dari data setelah keluar tol kendaraan terjadi peningkatan yang sangat cukup signifikan. Ya, untuk data bang, berapa bang kira-kira kendaraan yang keluar dan masuk? Untuk kendaraan yang masuk sekitar 11.000 kendaraan, dan untuk yang keluar di angka 10.000. Untuk puncak balik bang, kira-kira kapan? Untuk analisa kami terjadi sejak kemarin, hari ini dan besok. Apakah ada peralihan arus bang? Untuk pengalihan arus, kita lagi mempersiapkan untuk pengalihan arus yang akan kami gunakan melalui jalur Via Pulahan, di mana jalur Via Pulahan tentunya nantinya memotong kurang lebih sekitar 10 km dan menghindari titik kemacetan yang berada di sekitar Sentang. Ini sudah kami persiapkan. Kami masih memantau untuk arus di sekitaran kota, manakala terjadi ada peningkatan di sekitar kota, kami akan langsung alihkan melalui jalur Pulahan. Sedikit himbauan bang pada pemudik atau yang balik bang? Kami menghimbau khususnya untuk para pemudik, ketika memang dalam kondisi lelah, jangan lupa untuk istirahat di sekitaran pos pelayanan, pos pengamanan kami ada sekitar 5 pos yang berada di jalur arteri dan bisa dimanfaatkan untuk pemudik. Dan jangan lupa ada beberapa jalur alternatif yang disiapkan, yang disiagakan oleh petugas dengan rambu-rambu yang sudah terpasang, bisa digunakan untuk menghindari titik kemacetan yang terjadi di sekitaran kota. Demikian. Prediksi peningkatan arus mudik itu pada pukul berapa, Bu? Peningkatan arus mudik terjadi kemarin sejak pada pukul mulai 15.00 terjadi sampai pukul 22.00. Apakah malam ini diprediksikan peningkatan terus naik? Kami prediksi malam ini masih terjadi puncak arus mudik, dan terakhir kami sinyalir kalau melihat dari datanya, prediksi antara besok maupun lusa akan terjadi peningkatan khususnya di wilayah perbatasan. Okay.